Masuk iPhone, masuk iPhone. Sometimes I can breathe so effortlessly. You left me with nothing. Someday you took my voice. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku mau share pesta pernikahan aku dan suami yang sudah tertunda selama 2 tahun dikarenakan COVID. Seperti biasa, jadi pernikahan aku ini aku memang buat di kampung halaman di rumah aku ya. Dan kita masih pakai sistem yang namanya gotong royong. Nah, jadi kita panggil tetangga-tetangga atau saudara dekat untuk membantu menyiapkan makanan. Dan ini satu hari sebelum pesta pernikahan. Biasanya kalau di kampung, kalau kita ada rezeki lebih gitu ya, kita undang anak-anak yatim datang ke rumah dan kita berdoa bersama. Itulah harapan kita bersama. Malam hari ini kita jadi guys, di sini itu tuh ya hujan deres, becek, berlumpur dan sedikit banjir juga ya. Tapi bagaimanapun yang wedding organizer-nya, kita semua tetap semangat. Dan ini tuh abis hujannya, ampun beceknya. Tapi ya semangat para tetangga, ibu-ibu tetangga, saudara-saudara, mereka tetap semangat untuk membantu melancarkan pesta pernikahan aku dan suami. Dan aku betul-betul menghargain mereka. Nggak tahu aku nggak pegang HP Bule.
dari 10. Dia dipakai ini ke dia sama Kak Iya, kalau balik mati. Iya, mungkin ke dia juga. Iya, mungkin dia juga. Anggap sirai berpilang tiba. Usaha melayu. Jadi ini momen spesial dari kedua mempelai disambut dengan tari persembahan adat Melayu, persembahan dari angkatan Tuan Sato Pangkalan Berana, dengan dari Ibu Sudarsi yang bersama menyambut kedua mempelai. Halo guys. Halo guys. Kali dua, agak lain nih. Menuju hari ini tempat yang sudah kami sediakan. Thank you.
Jadi ini kita mengadakan perlombaan dan aku akan memilih 5 terbaik untuk orang dewasa dan 5 terbaik untuk anak-anak. Nah, yang siapa yang terpilih itu akan mendapatkan hadiah. Oke guys, jadi acaranya udah selesai dan berjalan dengan lancar. Dan aku berterima kasih kepada para tetangga yang membantu melancarkan pernikahan, saudara-saudara, om, tante, dan wedding organizer yang tetap semangat walaupun hujan ya. Jadi aku betul-betul berterima kasih dengan mereka. Dan aku juga berterima kasih kepada kalian yang setia terus menonton video aku di YouTube. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. But now I remind